Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Oke guys, kali ini kita akan melihat video yang direkomendasikan oleh teman kita di Instagram. Dan salah satu yang banyak di request adalah video dari channelnya Arnawan Channel. Jangan lupa kalian subscribe. Di sini judulnya, disiplinnya warga Malaysia pergi bazar Ramadan beratur J, Indonesian Culture Shock melihatnya. Maksudnya ini pemiliknya orang Indonesia kah atau gimana guys? Oke, untuk lebih jelas kita langsung lihat aja seperti apa videonya ya guys. Kita lihat sama-sama, 1, 2, 3, play. Ayam panggang. Seekor. Wah, mantapnya. Apa nih? Roti John. Seafood kerang. Kerang kan ini? Oh, guys. Wah. Gak apa-apa kan guys, kalau lagi puasa lihat-lihat ginian guys. Gak apa-apa lah ya. Gak membuat kita kenyang ini kan. Oh, ini pasti menjelang buka puasa. Ini biasanya jam 5, setengah 5 ini udah ada. Wah, antriannya panjang. Ini apa ini yang diantri ini nih? Yang ditunggu apa ini? Sungai Buloh Payajaras daerah mana guys? Sungai Buloh. Shah Alam, oh Shah Alam. Apa nih? Apa itu? Oh tebu. Oh iya tebu, air tebu. Seger bener guys, bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, datang nih di Arnawan Channel. Oke, di video kali ini saya akan mereview pasar malam yang ada di Sungai Buloh, dekat kawasan rumah saya. Oh, tu yang apa ni? Kita rasa no. Apa nama dia? Oh, Martabak Utara. Oh, Martabak. Masak Gadabak. Mampui dah kita nak makan. Lain ya guys, martabaknya lain ini dengan yang ada di Indonesia nih. Saya pun dah cakap kedai dah. Okey. Oh, tu dia. Ini orang Indonesia atau orang Martabak Utara ni pada sado hari-hari kena cedok, kena buat. Oh, ini orang Malaysia ya. Uli roti apa? Martabak. Logatnya udah ngelotok gitu. Segi depo. Oh, ini kayak martabak telur ini. Saya pernah cakap. Oh, mantap guys. Pening. Kayak gimana rasanya ini ya? Oke. Selamat menjamu selera bagi nanti kita buka puasa, kita jamu selera lah ya, bersama family-family kita tercinta kan. Tu dia. Oh, Meracik Hawau. Dia punya roti ni. Dia punya tangan tu sudah laju ah. Dia punya tangan tu dia profesional banget guys ya. Ayam 4000 macam pun Abang Sado ni memang layan. Tahui. Wah, oh di sini setengah matang, ya, jadi dia setengah matang langsung dibungkus, digoreng lagi di sana. Buah, benda oh, ini. Jadi pas matangnya. Pening. Hui, martabak dia. Oh, mantapnya. Sampai mana? Sore dia, sampai toko. Oh, apa lagi nih? Okay, ini hari saya nak ayam. Nasi kukuih. Nasi kukus. Ui, merah merana. Merah merana dia punya kadir tu kan. Ui, dengan apa dia punya ni ya? Dia ada nasi kukuih. Nasi kukuih macam-macam lah. Bini saya pun nak pilih juga ni nak. Oh, ni bini ni.
Bagi sweet sayang. Love, mini love. Oh, love. Okay, kita nak beli ayam. Oh, ayam tu. Ayam rempoh. Crispy lah. Ayam rempoh. Oh, ayam cokoh. Cokoh. Memang berbaloi harga dia pun RM5 je nasi ayam. RM5 je? Kunyit, nasi ayam berempoh macam-macam ada kat sini. Oh, saya pun dah cakap utara dah. Mampui dah, mampui, mampui. Oh, ayam atau apa itu? Satu. Puyuh apa ni? Ayam. Oh, oh ayam kecil, ayam muda. Puyuh, apa? Oh, burung puyuh ini. Oh, gurih gurih puyuh. Apa saya punya cakap dah merepek dah. Ini orang Malaysia atau orang Indonesia sih guys? Tapi kan kalau lihat dari judulnya ya, disiplinnya warga Malaysia. Pergi baca Ramadan beratur je, Indonesia kultur shock melihatnya. Mungkin ini orang Indonesia yang fasih berbahasa Malaysia ini ya, berbahasa logat daerah Malaysia ini. Kayaknya seperti itu sih kayaknya. Oke, okay, oke. Okay. Saya sih lebih tertarik ini ya guys, apa dengan videonya, dengan makanan-makanannya ini guys. Aduh, mungkin karena puasa kali ya. Retik. Cuman nih minumannya belum ada nih, minuman-minuman segernya nih apa nih? Tengok memang kita apa ya? Apa lagi nih? Oh, ini ayam serengge nih, ayam serengge, ayam serengge, ayam serengge. Ah. Ayam serengge. Bang. Okey bang, okey. Hati-hati bang, gurih bang, panas nih, panas. Okey bang, bye. Oh, tu dia. Dia bagi apa? Cheese ke apa? Sos cheese. Oh, mozzarella. Apa tu saus? Apa namanya? Siram semua. Mayonis. Tahu nak habak ni. Ha, oh. Bini aku dah pening nak ambil ayam serengge. Godaan buka puasa tuh guys. Kena jamu semua. Pengen makan semua kan. Kita pengen makan semua gitu. Tapi ketika udah dimakan, orang jangan lupa subscribe tau. Satu pun kenyang, udah cukup. Yang lain enggak jadi kita makan. Berapa ringgit oh? RM5 oh. RM5 apa? 5 biji ke bini saya ambil tu. Ha, mampui bubur tu oi. Ha, tu dia. Ini adalah boleh. Ayam golek-golek bagai apa no? Ayam golek pantai ayam tu RM20 saja 20 ekor 10 oh, ini nih guys dion, enak dion. Ini guys mampui dah hangat-hangat makan ini ya nak tengok terus nak kena beli no? Kerang bakar huh? Ada kerang mampui dah orang Indonesia cakap Kedah dah mampui dah depa dengar mampu, oh iya ini dah. Orang Indonesia Kedah cakap oh, Kedah tu panjang tu nak pi oh, Indonesia apa? Ini martabak utara ni ha abang ni layan habis ha sampai buka puasa oi memang kalau aku tak larat dah nak buat ni mampu saya ni banyak ini sih guys mampu ya aku kan saya salah satu habis. Pecinta martabak juga saya guys martabak telur ya saya suka pi mampu lah. Sekejap aku review roti abang ni kan sedap abang. Hari saya beli sekali tu yang ketagih tu sampai banyak kali martabak saya beli utara. Kat kedai abang ni dah. Kalau hari biasa pun dia buka juga tempat yang sama juga. Oh. Tema hari ni saya cakap Kedah lah no. Saya pun apa nak belajar juga cakap Kedah ni ha. Abang ni pun sempoi ya abang ni. Abang ni memang sempoi gila punya. Sempoi tu dia. Dia punya tangan tu dan lehai ya. Ini menurut dia menurut kalian di bahasa Kedah dia udah bagus kan guys? Awek dia. Awek dia. Belayan kasih sayang tu ha. Penting sangat belayan kasih sayang dekat roti dia buat ikhlas tu yang sedap tu. Oi, tu dia abang ni. Jadi enggak perlu dibalik-balik guys ya, enggak perlu dibalik uli roti ini diulang-alik gitu. Harusnya kan dibalik-balik gitu yang atasnya agak matang, tapi enggak. Dia sengaja seperti itu untuk nanti di sebelah sana tuh digoreng lagi dia. Juga ni. Kalau ada jadi matangnya mungkin merata ya. Korang kena tekan tombol subscribe bang. Halo, okey tak? Banyak kan orderan hari ni kan. Letih abang tu berpeluh sakan tu. Abang tu kena polo dia punya apa inti telur tu kan telur berapa lori habis ha telur ni. Korang jangan lupa tekan tombol subscribe tau ha, agar saya bersemangat membuat video-video terbaru di seputar Malaysia kan ya saya jangan lupa guys saya nak belajar bahasa utara martabak utara ni ayam daging RM4 ayam daging pun RM4 kan
RM4 dua-dua. Sama. Ayam kau, daging kau sama. Nampak lezat kali martabak ni. Aku kepanasan. Cewek ni kepanasan. Pening nak bagi orang berato panjang dah. Satu pun langsung kenyang ini guys. Sampai sini sajalah guys ya. Saya pun nak balik dan dengan istri saya. Nak stay by, nak buka puasa kan. Sedapnya. Saya pun nak kena bungkus ni. Saya pun nak kena beli ayam satu. Jadi ini yang antreannya tadi panjang tu guys. Lah, no? Mampu dah abang ni pun depan dah, dah pening dah dengan suara aku dah. Cakap kedah dah. Mampu dah. Okay guys, kalau ada kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Arnawan Channel. Okay kak, satu. Dua. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untunglah aku ni tak mengiler. Apa? Tak ngiler ya? Tak apa? Tak ngeces. Apa bahasa Malaysianya guys? Oh my god, makanan-makanan ini membuat saya tergoda guys. Ini menambah panjang daftar makanan yang ingin saya santap ya di Malaysia ya. Cuman sini di bazar ini kita lihat tadi ada beberapa makanan ya yang sebenarnya agak mirip juga lah ya dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu lebih ke bentuknya itu lebih kotak dia. Ya. Cuman yang sayangnya di sini tadi kita nggak melihat ya berbagai minuman khas yang ada di Sungai Buloh. Tapi yang pasti ini sudah bisa mengobati ya, sudah akhirnya kita semua bisa merasakan Ramadan yang sesungguhnya, kita bisa keluar mencari, kita bisa menikmati kembali bazar Ramadan yang kita rindukan selama ini. Rasanya kurang lengkap gitu kalau misalkan kita menjalankan bulan suci Ramadan tanpa adanya bazar gitu, tanpa menikmati gitu makanan-makanan ciri khas atau takjil yang ada di bulan Ramadan seperti ini. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.